Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya lur, dapat rezeki lagi. Xiaomi A2 LED ya, kondisi kaca glassnya, ini bukan glass ya, ini kaca touchscreennya berantakan ya lur ya, pecah, remuk, redam. Tahu ini habis berantem atau habis apa ini yang punya handphone ya. Yang jelas nih kacanya remuk ya guys. Ya kita buka dulu ya, ini handphonenya kita bongkar dulu, kita lepas dulu fleksibel fingerprintnya, terus kita buka-buka dulu ya semua baut-bautnya. Kita buka terlebih dahulu baut-bautnya, kita buka. Nah mantap ya, seperti ini kita buka. Ini kita buka tutup bagian bawah sama atas ya, bagian buzzer kita buka dan bagian mesin juga kita buka ya. Tutupnya karena ini di bagian touchscreennya ada di bagian bawah ya. Untuk tipe Xiaomi A2 LED ini dia memakai touchscreen ya, bukan glass ya. Ya seperti ini touchscreennya, kita coba terlebih dahulu sebelum kita pemasangannya. Langkah baiknya kita tes ya touchscreennya sebelum kita lakukan penyatuannya lagi, karena kalau udah disatukan touchscreennya error ya percuma ya kita bongkar lagi, capek-capekin kita. Kita baiknya kita tes ya, kalau model touchscreen kita tes terlebih dahulu. Android One, wah kalau Mi A2 LED ini udah Android One ya dia ya. Modelnya kayak Mi A1, udah Android One ya. Mi A2, kita tes touchscreennya aja sekilas ya, kita pencet-pencet aja. Wah ini saya tidak tahu passwordnya apa, tapi tidak apa-apa ya, kita tes di panggilan darurat aja. Bisa ya ini ya, panggilan daruratnya udah bisa ya, kita anggap bisa aja ya karena saya tidak tahu passwordnya ya. Aduh guys, batuk guys. Alhamdulillah ya guys, walaupun batuk tetap semangat ya guys, kerja ya guys. Kita panaskan dulu ya sebelum kita pisahkan LCD dari framenya. Kita panaskan beberapa menit, 2-5 menit, terus kita pisahkan LCD-nya dengan framenya menggunakan alat besi segitiga seperti saya ini, atau bisa dengan yang lain ya. Saya biasa menggunakan ini, alat handalan saya. Kita pisahkan hati-hati ya, kalau udah ini kita panaskan lagi baru kita masukkan mika bening atau mika apa aja, yang penting tipis ya, kita cari bahan-bahan yang tipis seperti ini. Mika ini saya ganti mika biru yang enggak tipis karena ini pecahnya terlalu parah, jadi harus memakai yang bahan yang lebih tipis biar tidak merusak LCD-nya ya ketika pelepasannya. Pelan-pelan saja, yang penting LCD-nya terlepas dengan selamat ya. Intinya itu harus melepas dulu selamat, baru proses ke tahap berikutnya, baru enak ya. Ini di bagian bawah saya kasih thinner biar agak mudah kita lepasnya, biar lemnya lumer. Kasih sedikit thinner, thinner sambil saya gerak-gerakan ya. Terus baru saya paksa congkel ya, tapi hati-hati ya, jangan langsung ditarik ya, pelan-pelan aja, yang penting selamat ya LCD-nya ya. Seperti ini, yang penting selamat, dan tinggal kita tarik ya. Alhamdulillah ya, selamat, tapi belum tentu selamat ya. Kita tes ya guys, apakah LCD-nya masih menyala dengan utuh. Kita tes terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih bening ya, putih mulus bening, walaupun kacanya touchscreennya ini berantakan pecahnya, tapi masih bisa kita ganti dengan yang baru ya. Ini saatnya kita pisahkan kaca touchscreennya dengan LCD-nya. Ini saya menggunakan separator merek biasa, separator saya ini biasa, mereknya ukuran suhunya 80 derajat dan kawat yang saya gunakan ini ukurannya 0,6 mili. Tinggal kita tarik-tarik seperti ini ya, pelan-pelan, yang penting terpisah dari LCD-nya atau screen-nya.
Alhamdulillah ya, sukses ya. Ini tinggal saya ulangin lagi. Tinggal kita angkat LCD-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, lemokanya banyak menempel di touchscreen-nya. Jadi tinggal sedikit aja lemokanya yang menempel di LCD. Tinggal kita tarik-tarik pakai jempol seperti ini. Mantap. Joss ya. Kalau pemisahannya sukses seperti ini, tinggal agak senyum-senyum sendiri ya. Tinggal kita pasangkan touchscreen yang baru. Kita gabungkan lagi, terus jadi nota. Wah, mantap ya pokoknya. Turut-turut terus ya sampai benar-benar lemokannya ini benar-benar hilang. Turut-turut aja pakai jempol ya. Nah, seperti ini. Sampai semuanya lemokannya hilang. Terus lanjut proses pembersihan ya. Kita bersihkan lagi sisa lemokannya, flek-fleknya ini menggunakan kain dan thinner ya. Bisa tisu, bisa kain. Kainnya yang lembut ya, jangan yang kasar ya. Takutnya film polarisnya kegores ya. Oke, kita bersihkan ya. Sampai benar-benar kinclong. Pokoknya teman-teman yang masih belajar tetap semangat ya. Saya cuma bisa ngasih support semangat ya. Dan intinya cuma satu ya. Untuk cara-cara pemisahan yang sering saya upload di video saya, cuma ilmunya ilmu sabar ya. Ilmu sabar. Pokoknya sabar. Pokoknya intinya sabar. Pokoknya kalau nggak sabar pasti gagal, gitu aja lah, beres ya. Dan ini kita udah saya siapkan lemokannya ukuran 6,5 in, udah saya potong ya. Udah saya potong menyesuaikan ukuran kaca touchscreennya ini ya, menyesuaikan ukuran touchscreennya. Saya memotongnya menggunakan cutter. Saya potong menggunakan cutter. Terus kita buka dulu ya plastik pelindungnya, terus kita paskan lemoka tadi yang bagian poninya saya potong cutter, dan ada sisaan lagi itu ntar kita potong ya setelah kita tempelkan ya. Poninya bisa dipotong dulu, bisa dipotong ntar ya, bisa, sebenarnya sama aja ya. Terus kita roll ya, kita rollkan seperti ini, kita ulangin biar merata lemokanya. Terus kita potong sisa lemokanya ya menggunakan cutter lagi. Kita potong menggunakan silet atau cutter ya, kita tinggal gerakan seperti ini. Set, hilang. Terus si satunya, yang satunya juga kita cutter lagi. Cet. Aduh, nyangkut. Kita ulangin. Cet, cet. Dan alhamdulillah ya, udah merata lemokannya menempel. Tinggal kita cek lagi, kita bersih-bersihkan lemokannya. Terus kita proses penempelan ya. Sebelum kita tempelkan lemokannya ke LCD-nya, kita bersihkan terlebih dahulu LCD-nya lagi. Dan kita satukan dari bagian yang tidak ada fleksibel touchscreen-nya. Usahakan di bagian yang tidak ada fleksibel touchscreen-nya dahulu ya, karena kalau di bagian ada touchscreen-nya ntar agak ganjal ya kalau di bagian touchscreen dahulu, karena ada touchscreen-nya. Terus di bagian atas kita kasih ruang sedikit ya, untuk tujuannya untuk udaranya biar bisa keluar. Terus mulai kita urut-urut ya, perlahan kita urut sampai semuanya menyatu. Perlahan aja mengurutnya biar tidak terjadi gelembung, pelan-pelan. Asalkan pelan, sabar, insya Allah bisa teratasi ya tuh. Teman-teman pokoknya jangan kapok untuk belajar seperti ini memasang touchscreen atau glass. Yang penting sabar, pasti bisa. Lama-kelamaan bisa ya. Kalau gagal tuh biasa sih sebenarnya bagi saya ya. Kalau nggak ada gagal namanya bukan belajar ya. Karena saya juga otodidak. Kalau teman-teman berlatih otodidak seperti saya, kalau kebanyakan gagal tuh udah biasa ya. Bumbu-bumbu pemanisnya dalam bekerja otodidak seperti saya ini ya gagal ya. Gagal itu adalah bumbu pemanis awalnya ya. Kalau belajar tidak ada gagalnya, berarti nggak ada bumbu-bumbunya ya, nggak ada resep-resepnya ya. Dan alhamdulillah ya, udah terpasang. Sekarang tinggal saya kasih double tip ya.
buat penempelan touchscreennya ya. Kita kasih double tip biar touchscreennya menempel. Ya seperti ini, kita tempelkan touchscreennya ya. IC touchscreennya ini biar tidak gerak, kita kasih double tip. Terus kita coba langsung satukan aja ya menggunakan lem. Lem T7000 warna hitam. Saya menggunakan lem T7000 warna hitam, terus kita ratakan lemnya. Kita ratakan serata mungkin biar pemasangannya presisi, tidak ada cahaya dari pinggir. Kita ratakan, kita kasih lem secukupnya aja ya, secukupnya. Terus kita pasangkan ya LCD tadi yang udah kita pasang, yang udah kita pasangkan touchscreen yang baru. Ini plastik ini mau diambil susah bener ini. Ini saya pasangkan lagi plastik pelindung IC nya saya pasangkan di atasnya. Terus kita mulai menyatukan LCD dengan frame nya Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil, semoga touchscreen nya tidak terjadi kendala ya setelah kita satukan dengan LCD nya dan tinggal kita rapikan ya. Kita masukkan lagi fleksibelnya ke mesinnya, konektor bawahnya kita kembalikan lagi, kita masukkan lagi semua ya. Terus kita pasangkan baterainya, terus kita tes ya guys. Alhamdulillah ya, nyala. Dan inilah kaca yang touchscreennya yang rusak tadi. Alhamdulillah ya berhasil, tapi juga belum berhasil ya. Coba kita tes dulu apakah masih bisa disentuh setelah saya satukan dengan touchscreen yang baru. Dan alhamdulillah, lemot ini handphonenya coy. Handphonenya lemot ya guys. Aduh, tapi gak apa-apa guys, handphonenya lemot. Ini sebenarnya udah bisa, touchscreennya lancar. Dan terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Dan jangan putus asa ya, tetap semangat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.